guys, welcome back to my channel. Besok tanggal 10 mulai peraturan baru lagi, ya Allah. Kumpul tidak boleh lebih dari 2 orang di Hong Kong. Harus vaksin, wajib vaksin. Yang belum vaksin, cepet vaksin, rek. 10.000 dendone. Terus, bukan masalah peraturan, tapi si para bos-bos ini ya, sing dinyiri mesti kita. Mereka itu mikirin mereka anti kebal konoan wi, barang kono ono wi. Tapi lek nuduh kita itu koyok mangan roti empuk pus gitu. Padahal kita itu enggak pernah keluar, mereka yang keluar tuh. Tapi kalau ceramah pada kita, banter nek, sabar. Inilah nasibnya pendatang ki ya begini. Banyak peraturan harus diikuti, gak vaksin dono nek akeh. Gak iso ketemu konco, okeh. Cuma luru. Masamu penak, rek. Ora penak. Pol, ora penak. Penak aning Indonesia. Pengen mulih, urung wayahe. Kowe apa yang ngono, rek? Apa yang pengen mulih barang kaya aku ini? Pengen aku ini ngomah. Tenan, pengen banget. Tapi keadaan yang memaksa untuk kita di sini. Saya wis jowo ning luar negeri. Apa meneh ngadepi wong sing lambene ora enek lampu merah blas. Lambe ora enek lampu merah nyodr. Saya kadung ngomong rek. Lampu merah terapas brus. Aduh, aku sampai gedek. Ngono kuwi sampean apa yang ngono kuwi rek? Padha karo aku ora. Tapi aku tak gawe cuek ae, cuek saja, enggak usah dipikir, abaikan. Sing penting gak moro tangan, ya kan. Sing ngono peraturan diikuti, yang belum vaksin cepat vaksin. Biar kita aman di sini. Kalau sudah punya uang cepat pulang. Selama masih diberi kesempatan kerja, ya kerja, rek, ya. Ingat, kita nge-break itu visanya juga susah. Sekarang peraturannya, gak kayak dulu lagi. Kangen Hongkong yang dulu itu enak. Bukan enak, kerjanya tetap sama. Enaknya itu kalau libur, ya, libur. Libur keluar, nanti di jalan itu ada orang jualan, apa itu, cilok, fishball. Fishball itu daging, bakso ikan itu kan ada yang kari itu langsung kita makan. Jadi enggak usah ada benteng seperti ini, ada maskernya itu. Jadi dulu tuh senangnya di situ, ketemu teman, beli sesuatu, beli minum, beli makanan itu seperti gorengan terong goreng, ayam, apa itu kan murah-murahan di sana. Sambil jalan itu pasti ada di sana. Nah, itu langsung makan. Nah, sekarang beli pun ada pagar itu enggak boleh. Harus kita cari tempat dulu, makan. Ayo makan di sana, capek kan. Dulu kita beli di situ, makan di sebelahnya sambil berdiri makan, bebas tanpa halangan, tanpa hambatan seperti ekspres tol itu loh. Sekarang beli makanan seperti itu kayak enggak kayak dulu lagi, harus tempat duduk yang enggak ada orang. Takut kan kalau ada orang itu banyak virus gitu ya. Sing penting wis rek, tetap semangat wae wis. Ayo gek bodo ndang balik ning negara kita. Kita memenuhi negara kita Indonesia Raya yang tercinta. Selamat sore. See you next video.